Nah, ini sudah larut. Dan ini aku aduk ya airnya ya, biar larut. Nah, ini sudah larut. Ini airnya udah larut ya. Nah, ini pakai jeruk lemonnya aku peras. Supaya apa ini pakai lemon? Supaya nanti kalau dimarinasi ayamnya empuk ya, terus nggak bawa amis gitu. Dan ini aku aduk ya. Masukkan ayamnya. Nah, boleh dimasukkan dulu ke dalam mangkuk. Nah, ini kepenuhan ya. Nah, ini bisa di marinasi pakai plastik ya, diikat. Bisa pakai ada keler plastik gitu, ditutup biar nggak bau itu kemana-mana ya di dalam kulkasnya. Ini dimarinasi semalaman biar terendam. Nah, seperti ini ya, aku pakai keler plastik. Nah, ini udah aku marinasi semalaman. Tambahkan tepung maizena biar crispy ya. Setengah sendok makan aja ya. Nah, segini. Tambahkan penyedap seperempat sendok kecil. Tambahkan garam sama seperempat sendok kecil. Tambahkan Royco ayam seperempat sendok kecil. Tambahkan ladaku sesuai selera ya. Tambahkan lada hitam sesuai selera. Tambahkan baking powder secukupnya ya, sedikit aja. Tambahkan soda kue sama secukupnya ya. Aduk rata ya, biar tercampur ini bumbunya. Nah, ini untuk bumbu basahnya aku pakai susu Denkou ya, yang satu sasetan aku pakai satu sendok makan aja. Pakai ladaku sesuai selera ya. Pakai lada hitam sama sesuai selera. Pakai garam sedikit aja karena itu marinasinya udah asin ya. Udah pakai garam. Penyedap rasa sedikit aja, seujung sendok kecil ya. Sama Royco ayam. Ini aku aduk sampai rata ya.
udah keriting-keriting. Nah, ini sudah jadi ya. Ini garing di luar, lembut di dalam, dan tidak ada darahnya, matang ya, karena memakai minyak yang tenggelam yang banyak ya. Nah, ini ayamnya garing di luar, lembut di dalam, tuh juicy, matang ya, matang merata. Aku cobain. Enak. Ini mantap ya. Enak. Oke, sekian dulu ya video dari aku. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.